Bismillahirrahmanirrahim, sahabat MAO yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita akan kembali meluncurkan produk kita insya Allah. Bagi Anda yang mempunyai gangguan sinus, gangguan pernafasan, gangguan asma, dan tentunya gangguan yang akan berhubungan dengan sistem pernafasan, herba ini adalah satu herba gula yang bisa membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pernafasan atau kita kenal dengan bahasa Melayu resdung, ya. Karena di sini kami hadir bertiga ya, insya Allah akan mencontohkan untuk Anda tentang bagaimana cara penggunaan herba gurah untuk masalah pernafasan. Cara yang pertama adalah kita nyalakan dulu. Memang ini seperti nyalain rokok, tapi ini bukan rokok ya, tapi ini adalah gurah untuk pernafasan. Caranya adalah kita nyalakan begini pakai api. Bismillah. Ya. Oke. Kita masuk lewat hidung. Kita lewat hidung. Masuk ke sini. Kita hirup. Ntar kita ulangi lagi. Gerakan ini dilakukan 3 kali dari hidung. Sekali lagi. Ya. Setelah nanti lakukan 3 kali, maka pastikan Anda matikan. Cara mematikannya nanti seperti hanya mematikan rokok, ya. Jadi tinggal di set, matikan aja. Ya. Satu batang ini bisa dipakai untuk 1 minggu. Dan ciri khas ketika Anda bermasalah adalah ketika dihirup ke hidung, sut. Nyampe di sini terasa panas. Set panas. Berarti Anda memang bermasalah tentang masalah pernafasan. Dan gunakan ini dengan apa? Dengan cara dihisap. Keluarkan 1 2 3 hisapan. Insyaallah akan terasa beda. Kepala ringan. Lidah juga ringan, ya. Pernafasan lebih panjang dan nafas pun akan semakin lega. Bismillah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk pengenalan produk baru kita insya Allah untuk gangguan asma atau gangguan pernafasan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.